Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta sinetron, terpaksa menikahi tuan muda dimanapun kalian berada, yang tentunya berjumpa lagi bersama Cemimin yang akan memberikan informasi terupdate dari sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda, yang tentunya kali ini semakin menarik dan pastinya semakin menegangkan untuk kita saksikan. Nah, sahabat Mimin, yang dimana kali ini tiba-tiba ketika pagi hari pun Abi dan juga Kinanti dikejutkan dengan kedatangan sebuah bunga, ya guys, yang dimana di sini Kinanti pun diteror oleh seseorang yang tak lain itu adalah ulah dari si Della. Di sini Abimana pun sangat begitu tidak suka ketika Kinan mendapat kiriman bunga tersebut, dan Abimana mencurigai jika Kinan mempunyai hubungan bersama dengan laki-laki lain. Ketika pagi itu Abimana langsung pergi ke kantor karena marah, ya guys, dan mencoba untuk mencari tahu pengirim bunga tersebut, namun sayangnya tidak diketahui. Dan kali ini juga Kinanti pun mencoba untuk datang ke kantor Abimana dan akan menjelaskan semuanya, ya guys. Namun sayangnya di sini Abimana pun bersikeras tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Kinanti. Karena Kinanti akhir-akhir ini sering keluar bersama dengan Lucy, Della dan juga Kinan, yang dimana mereka selalu pergi bersama, sehingga di situ Abimana pun makin curiga kepada Kinanti jika Kinan mempunyai hubungan spesial bersama dengan laki-laki lain, ya guys. Tentu saja di sini Lucy yang memang sudah diketahui pernah berselingkuh bersama dengan Willy, sehingga kali ini pun Abimana menyalahkan Kinanti dan mencurigai kepada Kinanti. Ketika Kinan dan juga Abimana berseteru di kantor, tentu saja di sini Della yang melihat perseteruan itu, dia pun sangat begitu bahagia, ya guys, yang dimana si Della mengatakan di dalam hatinya dia akan terus-terusan membuat hubungan rumah tangga Abimana dan juga Kinanti hancur berantakan, yang tentunya tidak akan saling ada kepercayaan di antara mereka lagi. Itulah yang dikatakan oleh si Della di dalam hatinya. Nah, sahabat Mimin, kira-kira apa yang akan nantinya memperdamaikan suasana mereka, karena saat ini Abi dan juga Kinan tengah berseteru karena kiriman bunga misterius itu. Akankah Abimana dan juga Kinanti bisa memecahkan siapa pengirim bunga itu yang tak lain adalah kerjaan dari si Della? Nah, sahabat Mimin, apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Jangan lupa untuk terus saksikan kelengkapan sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda yang tayang setiap hari hanya di Antv. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.